Halo Bang Jago. Ayo, assalamualaikum. Sudah merekam kan nih? Sudahlah. Mantap. Iya kabarnya. Ini para master. Mana? Wah, ini. Merah semua. Wah, merah aduh. Mau nyari-nyari baju itu udah dapat. Tukang foto, tukang video. Dapat biasa aja. Di mana kan? Oke, teman-teman. Bismillah, gas tipis-tipis. Rute dalam kota karena kondisi habis diguyur hujan, jadi aspal kondisinya dalam keadaan basah lur. Ini kami berlima bareng Ko Sansan, Dr. Agus dan Ko Gusti serta Ko Arif. Ini mereka. Kita memasuki Bundaran Burung. Kondisi aspal basah, teman-teman. Jadi kita nggak bisa speed. Angin cukup deras. Habis narik ewer tadi. Aduh, dar dokter. Baju. Aduh, rusak acara. Maklum Mas Gusti lama enggak goes, Lur. Beliau dalam kondisi pemulihan setelah beberapa hari sakit, Lur. Jadi pada pagi hari ini dia kewer, Lur. Jauh enggak kelihatan, Lur. Mas Gusti. Jauh ketinggalan, nggak kelihatan. Ini lur, kondisi aspal berair, jadi kita nggak bisa laju dan harus jaga jarak karena kalau terlalu dekat maka kita akan kecipratan air. Jadi pada pagi hari ini kita goes santai saja lur. Mengingat jalan berair. Ah.
teman ada satu yang gandol lur. Jauh tuh. Pasan sa. Hari. Endang. Dokter. Hah? Dokter ngeri. Ngeri dokter. Tempel terus. Hah? Gak bisa tuh. Ya. Dokter banyak improve-nya lur. Setelah ganti unit Stratos S7 karbon. Beliau rasa bedanya karbon. Auto nempel. Ya. Speed 35 up atau 40 up selalu nempel, lur. Yang masih alloy harus ganti karbon. Iya. Rasakan bedanya. Jadi memang terasa beda walau apa? Waktu awal-awal beliau gabung Goes memakai frame alloy 35 ke bawah aja udah kewer beliau. Ya, betul. Tapi sekarang setelah ganti frame karbon 40 up pun nempel. Mantap. Ya, sip. Ringan. Nah. Tergantung powernya lagi ditambahkan. Ya, tergantung rutinitas latihan kita, lur. Oh, masih. Masih beliau. Masih tempel. Enak. Yang ketemu di jalan. Barangkali mau gabung. Ayo gabung, Mas. Saat ini yang tersisa cuma kami bertiga, lur. Pak Gusti sudah kewer jauh di belakang, sedangkan Pak Sansan melejit langsung maju ke depan, nggak kelihatan karena gandul truk. Kita apa adanya aja, lur, sesuai kemampuan. Pagi hari ini kita memang sudah cari keringat. Daripada tidur lagi setelah subuh, lebih baik kita mengisi waktu dengan berolahraga. Di depan sepertinya ada kumpulan komunitas MTB, lur. Mungkin bisa kita sapa, kita dekati mereka. Selamat pagi, Mas. Semangat. Ya, semangat, Mas. Mas. Dari arah depan sepertinya ada cyclist juga, lur. Oh, ini kayaknya Mas Gandung nih. Ayo, Mas Gandung. Alhamdulillah kita sudah nyampe di penghujung lingkar kota, lingkar utara, lur. Nunggu Gusti, kasihan. Ini, lur. Penjahatnya lah. Hancur peloton dari beliau. Sudah dibilangi, awas. Nah. Apa tadi? Ada solar. Nah. Ini kami yang mencium aroma solar, lur. Sudah dipadai, bikin speed, jangan dias, Pak. Kalau orang lewat. Bubun Gandum tadi membuliki kawannya yang duduk di sana tengah kan. Oh, satu tadi. Yang merah tadi? Iya. Loh. Tadi disuruh, kami disuruh bawa, ayo jargo. Ya, kadang maunya. Ku tarik 3-4 aja. Kotor. Ayo. Sepatu biasa. Anyar pegula. Ini, para. Gue sernan, gue santai. Ini mantap nih. Mantap, ayo. Mantap, eh. Ya. Jalan, gitu. Ya. Ada manis-manisnya, Pak Eko. Iya, kita nih. Iya, keluar sehari itu. Eko tuh, beruntakan semua. Ini gagang pacul KB, Pak. Ini jebang rono, Mek.
pemanis sih. Oh, nah, sip. Itu nama sampah. Ayo, sekali, Pak. Iya, Pak, silakan, Pak. Pak, kita nih goes apun gagang pacul semua dibawa. Di stadion itu enggak ada yang bawa kenalan kawan kan, bukan Gandung. Gandung lu karena lur. Kita di speednya 40 up. Aduh. Inilah. Nah, teharnya si Jun pulang. Dari rumah katanya speed damai, ternyata udah di jalan 40 up, lur. Jangan laju-laju, lur. Ada peringatan ya, lur. Terbagus laju-laju jantung, kasihan. Gue santai apa ini? Brosurnya palsu, lur. Katanya gue menikmati alam. Ternyata di gas speed 40 up. Ini lur, udah sampai finish sesuai yang dijanjikan, yaitu Stadion 29 November Sampit. Semoga ada finish manis, lur. Sesuai dengan brosurnya. Ini kondisi Stadion 29 November Sampit. Harinya agak mendung.
Itu di dalam ada yang senam. Senam pagi. Lur, kita sarapan dulu. Sarapan pecel. Naik panas, Mbak, ya? Ada, Mbak? Rida, siapa lagi belum? Lur, makan manis, pecel. Finishnya manis. Sesuai brosur, alhamdulillah. Sesuai brosur. Manis. Sesuai brosur manis. Katanya. Ini. Speed damai. Speed damai, ya. Speednya aja nggak sesuai brosur. Bangga sambilin, Mbak. Tidak hangat lah. Karena kamu banyak bagi saya kok Titi. Ya. Kewer sih Din. Kewer, kewer. Abang bersih aja dulu, Mak. Oh, Allah. Makan dulu, Lur.